Selamat siang kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Masih di perkebunan kiwi teman-teman Ini dengan Pohon usia sekitar Kurang lebih sekitar 2 tahun Ini Kemarin Apa namanya kembangnya banyak ya Cuman ini tahun ini untuk tahun ini Belum dibuahkan mungkin untuk tahun depan Tahun berikutnya Karena ini sudah musim dingin sudah apa namanya buahnya juga sudah pada rontok ini kemarin pas kembang ini dirontokin semua teman-teman karena belum siap untuk dibuahkan karena usianya masih muda ya masih cukup muda mungkin untuk tahun depan ini akan dibuahkan karena ranting-rantingnya ini batangnya udah banyak udah siap kita lihat kita lihat lebih dekat nah seperti ini teman-teman seperti ini pohon kiwinya dengan jenis kiwi gold kawan-kawan ini jenis kiwi gold seperti ini pohonnya dan ini daunnya seperti ini dan satu lagi teman-teman yang tanya, tanya jenis kiwi jantan dan betina seperti apa bedanya kita lihat nah di depan kita ini ada kiwi jenis pejantan seperti ini bedanya teman-teman dilihat dari yang sangat jelas ini dilihat dari daun nah ini kiwi pejantan kiwi pejantan daunnya kecil sedangkan sebelahnya ini daun dari kiwi betina rantingnya beda ya nah ini rantingnya betina set ke sini nah ini pohonnya sebelah sono dan ini yang jantan ini depan persis ini, ini itu jantan daunnya jelas berbeda Terus yang jantan ini daunnya agak kasar dipegang gini, dan yang betina ini halus, halus dan agak mengkilat ya. Ini kan kasar agak kusam. Yang jantan ini daunnya kasar agak kusam. Yang jelas besar kecilnya daun udah ketahuan ini. Kalau yang jantan daunnya kecil, nah yang betina daunnya besar seperti itu kurang lebihnya teman-teman perbedaan antara kiwi jantan dan kiwi betina Nah untuk tanamnya ini jenis apa namanya sistemnya bukan dari biji ya teman-teman ya ini sistemnya dari stek atau grafiting stek sambung kita lihat ini sambungannya ketahuan sekali sangat jelas ya, ini ya. sangat jelas sekali sambungannya usia sekitar 2 tahun lebih ya ini yang pohon betina nah, ini kemarin buahnya apa kembangnya banyak ya cuman dirontokkan karena memang usia muda belum siap ini sudah musim dingin ini sebentar lagi daun-daun akan rontok ini udah pada menguning jenis kiwi gul kawan-kawan kebunnya sangat bersih cukup bersih nih. kita lihat dan untuk jarak tanamnya atau siksaknya dari apa namanya, jantan, betina, betina, betina ketemu jantan lagi di depan, empat pohon, teman-teman, empat sampai lima pohon. Jadi ini jantan, betina satu, betina dua. Patina 3 Patina 4 Dan ini ketemu lagi jantan Berarti 4 Spasinya 4 teman-teman jaraknya Ini ketemu jantan lagi nih Juga sama daunnya kecil juga nih Kita lihat Dan untuk yang baris sebelahnya lagi Yang sebelahnya Ini kan tadi jantan Nah, baris sebelahnya lagi yang ini nah ini betina semua teman-teman jadi nggak ada jantanya ini dari ujung sono betina semua ke sono ke depan dan yang ada jantannya lagi baru sebelahnya lagi nah ini sebelahnya, sebelahnya lagi baru jantan lagi ini kita lihat nah ini daunnya kecil-kecil jantan lagi dengan spasi yang sama empat pohon betina baru satu pohonnya lagi ketemu jantan lagi seperti itu, teman-teman. Sistemnya di New Zealand ada juga yang sistemnya satu baris. Sini, jantan semua, ada juga seperti itu. Dan sebelahnya lagi yang sebaris itu betina semua, ada juga sistemnya seperti itu. Jadi, masing-masing kawan-kawan, kadang-kadang beda kebun, teknik, atau sistem tanamnya beda-beda juga, nggak sama. Kurang lebihnya seperti itu dan untuk pupuknya kita lihat ke bawah. Ini karena masih baru ya pupuknya juga. Masih baru nih perti pupuk. Kita lihat nah ini sekam kayu sama kotoran hewan yang sudah diolah. Kita lihat agak hitam-hitam ini. Seperti ini pupuknya. Nah ini kayu-kayu yang sudah dihancurkan Dihancurkan terus dibakar Dan kotoran-kotoran hewan yang sudah diolah Teman-teman Seperti itu kira-kira Dan untuk jaraknya dari pohon satu ke pohon yang lainnya Sekitar 2 meter setengah Masing-masing juga teman-teman ya, tergantung jenisnya juga ada yang 2 meter, ada juga yang 2 meter setengah, rata-rata 2, 2 meter sampai 2 meter setengah, seperti ini, dari pohon satu ke pohon yang nah satunya lagi. seperti ini kebunnya cukup luas puluhan hektar kita masih jalan lagi biasanya suka ada sisa-sisa buahnya teman-teman kemarin bersihin apa namanya bersihin kembangnya ngerontokin kembangnya ada juga yang enggak enggak begitu bersih jadi biasanya ada sisa-sisa yang tertinggal jadi Mateng di pohon Kita lihat Nah ini ada kawan-kawan Ini Nah ini Ini sisa-sisa yang kemarin kita rontokin Kembangnya ini ternyata masih ada Masih tertinggal Jenis kiwi cool nih sudah matang kita lihat hmm. matang di pohon teman-teman lihat wih manis sekali ini mantap manis kita cari lagi nah ini ada lagi nih matang juga ini sudah matang waktu depan ada lagi ternyata banyak ini masih mesti bawa kresek gini sayang nanti kalau jatuh juga dibuang malah ada berapa ini satu dua tiga empat eh kumpulin dulu aja nanti ambil kresek dulu Wah, ini ada lagi. Wah, dapat lumayan ini, dapat banyak. Dan kalau mau nyari, dapat banyak ini. Kadang satu pohon bisa tersisa satu atau dua, kadang empat. di pohon teman-teman. Kita lihat. Hmm. Nyami. Mantap. Masih banyak ini di pohon nih. Ambil keresek dulu. Nah ini untuk jaraknya, anjang-anjangnya Dari tanah ke kawat ini atas Sekitar 2 meter teman-teman Nah ini penopangnya ini Penopang kawatnya ini kayak holo ya Kayak kaso Tapi besi nih, besi tebal kuat nanti soalnya untuk menampung ketika buah banyak ini untuk menampung wah ratusan kilo buah kiwi jadi harus tebal besinya oke teman-teman itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan kiwi di New Zealand dengan usia kurang lebih sekitar 2 tahun ya 2 tahun lebih lah dengan jenis kiwi gul. terima kasih nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap nih sudah manis nih kita mau ngambil kasek dulu ke rumah soalnya ini kebunnya di belakang rumah dekat jadi jalan kaki aja